memperingati Hari Ibu Nasional 2022, Prodi Karya Tekstil dan Fashion UM Bandung menggelar pameran kain dan kebaya ibu edisi yang kedua pada Kamis 22 Desember 2022. Acara yang berlangsung selama 5 hari itu bertempat di Selasar Gagas Lantai 1 UM Bandung. Puluhan mahasiswa pun ikut terlibat memeriahkan acara. Hadir dalam pembukaan acara ini yakni Rektor, Dekan Soshum, Kaprodi Karya Tekstil dan Fashion, Yayasan Batik Jawa Barat, dan tamu undangan lainnya. Pameran ini menampilkan berbagai kain dan kebaya koleksi dari para seniman dan pejabat penting di Indonesia. Seperti halnya istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratia, dan serta artis ternama Paramitha Rusady. Ketua Pelaksana Wanda Hamidah mengatakan, pameran tersebut menampilkan berbagai kain ataupun batik dari para perempuan inspiratif yang ada di Indonesia. Wanda mengatakan, pameran yang identik dengan perempuan Indonesia itu menjadi penghargaan bagi para perempuan luar biasa atas jasa-jasanya. Jadi pameran ini tuh bertajuk Kebaya Ibu dan Kain, di mana pameran ini tuh kan hari ini bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, memperingati Hari Ibu dan juga sebagai upaya untuk kita mengingat jasa-jasa para ibu. Dan di sini pun ini adalah karya-karya dari para perempuan-perempuan. Salah satunya ada dari Bu Atalia, Bu Paramitha Rusady, ada Bu Hetty. Sementara itu, Ketua Prodi KTFUM Bandung, Saftianingsih Ken Atik mengatakan, acara tersebut menjadi salah satu pergerakan perempuan di tanah air. Pameran itu menurut Ken juga menjadi representatif tentang perempuan itu sendiri. Ini juga salah satu movement ya, pergerakan kaum perempuan, peran para perempuan di tanah air ya, yang sebetulnya tidak melulu hanya menampilkan busana, kebaya dan kain ya. Tapi sebetulnya ini juga menjadikan salah satu representasi tentang perempuan itu sendiri. Dia harus menjadi perempuan yang inspiratif, kreatif, anggun, lembut, mandiri, dan terhormat. Dari Bandung, Tim Promosi dan PMBUM Bandung memberitakan.